Berikut jadwal dan head-to-head Proliga 2024 Putra Garuda Jaya versus Jakarta Stainbeat. 5 pertandingan terakhir dari Garuda Jaya, kalah dari Palembang, Bang Sumsel Babel, kalah dari Jakarta Stainbeat, kalah dari Jakarta Bayangkara, kalah dari Kudus Sukun Badak, dan kalah dari Jakarta Pertamina. Sedangkan 5 pertandingan terakhir dari Jakarta Stainbeat, menang atas Jakarta Bayangkara, menang atas Garuda Jaya, kalah dari Palembang Bang Sumsel Babel, menang atas Lapani, dan menang atas Jakarta Pertamina Pertama. Dan untuk head-to-head, Garuda Jaya versus Jakarta Stainbeat, Jakarta Stainbeat menang 1 kali atas Garuda Jaya. Sedangkan untuk perbandingan di klasemen Proliga 2024, Jakarta Stainbeat berada di posisi kedua dengan raihan 16 poin. Sedangkan Jakarta Garuda Jaya berada di posisi ke-7 dengan raihan 0 poin. Saksikan pertandingan menarik Proliga 2024 hari ini, di mana Garuda Jaya akan menghadapi Jakarta Stainbeat tanggal 19 Mei 2024 jam 14.00 WIB live di Mojit TV. White boy.